Negara tidak berada dalam krisis nilai mata wang ringgit biarpun ia dalam keadaan melemah berbanding dolar Amerika Syarikat, kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Muhammad Zafrul Tunku Abdul Aziz. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata, kerajaan telah memformulasikan dasar dan pelan tindakan warga emas negara bagi membuat perancangan dan mengambil langkah sewajarnya bagi menghadapi status negara tua pada 2030. Jangkitan baharu COVID-19 dalam negara pada Rabu naik ke 1,722 berbanding 1,483 kes pada hari sebelumnya. Menurut data KKM di portal COVID Now, 2 kes kematian yang dicatatkan semalam. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawania.com.